Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama gua Paris di channel Paris Gaming Official. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Dan di video kali ini, saya mau mengetes HP Redmi 10 bermain game Free Fire, after update MIUI 12.5.10 RKUI DXM, dengan grafik rata kanan plus Ocean. Oke, tanpa banyak omong di awal, langsung saja kita ganti grafiknya. Langsung saja kita ke gameplaynya. Di sini untuk mode solo plus grafik rata kanan kecuali resolusi tinggi, masuk ke dalam starting island waktu yang tersisa hanya 27 detik, ya standar telah masih, seperti biasa, kalau videonya patah-patah, disitulah terjadi frame drop yang sangat parah. Tidak kenal.
aku bodoh. Ayo. Selesai. Masih di bawah ya. Tep, oh masih ada. Sekarang anjing dia. Pagi sempat sopi baru dia anjing. Sekarang Jiran, 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 jiran. Ini tu, 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 ini tu,
problem lagi like putting band. Oh, sini oh ini di depan nih. Tapi gua ini tadi nih. Iya dong. Oke, untuk kesimpulan di video ini ialah, Redmi 10 after update ini kayaknya masih tidak bagus buat updateannya. Di sini HP masih cepat panas dan sering banget frame drop, tetapi untuk baterai lumayan awet lah. Oke, mungkin cukup segitu saja video kali ini, jika ada kesalahan mohon diluruskan, bagi yang mau bertanya langsung saja komen di kolom komentar. Bagi kalian yang belum subscribe mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe guys. Terima kasih yang sudah subscribe. Cukup segini di video kali ini. Saya Paris mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.